Pada saat Mario menjelaskan kondisi Alia saat ini ke Mama Rina, ia tampak menaruh curiga karena ia berpikir kenapa reaksi Mama Rina seperti ini tanpa adanya kekhawatiran yang ada bahkan kegelisahan dari raut wajahnya. Kelanjutan cerita sinetron Tertawan Hati untuk episode selanjutnya, di mana Mario tampaknya mulai memikirkan perkataan Soraya di rumah sakit, yang mana Soraya bersikeras menyebutkan dan mengatakan bahwa dalang penembakan Alia ini dilakukan oleh Mama Rina yang ingin mencelakai Soraya. Mario merasa ini tidak bisa ia biarkan dan betul apa yang dikatakan oleh Eric, di mana ia harus bersama kedua anaknya dan mencari tahu terkait kecurigaannya dan juga perkataan Soraya ini, meskipun Soraya tidak memiliki bukti apapun.